Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di channel Dede Blank. Oke, di video kali ini saya akan membuat challenge ya. Challenge pertandingan ketapel untuk anak-anak jarak 7 meter target kaleng susu beruang ya. Ada 5 peserta. Yang pertama Vika, kedua Gilang, ketiga Adit, keempat Hilman. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, kita mulai cari peserta pertamanya dengan Hompimba. Fok. Kedua, seger satu, Pika. Kedua, Adit. Ketiga, Gilang. Keempat, Hilman. Pertama, jarak 7 meter. Tunggu. 1, 2, 3, mulai. 1. Target 1 kena. Nah, mobil. Target 2 kena. Wih, mantap. Target ketiga kena. Anjir. Wow, gagal. 4 tembakan kena 3. Satu lagi. Ah, gagal sudah. Kena berapa? 3. Oke, mantap. Sebelah kedua Adit. Jarak 7 meter. Target mulai. Mulai. Oh, satu gagal. Gagal. Santai. Kurang. Tiga gagal. Hit. Empat gagal. Pantai. Mantap. Berapa kena? Satu. Ya, hilang. Ya, hilang. Kan. Ya. Satu, gagal. Ya. Woi, gua kena, mantap. Kena. Gagal. Tiga tembakan, satu tenet. Nah, tembakan empat. Ah, 4 gagal. 1 kali lagi. Terus. Jarak berapa? Jarak 7 meter. Jaman. Satu gagal. Santai man. Dua gagal. Tiga gagal.
Pur. Ayo, jawab. Pas kena. Lanjut. Stop. Hey, ulang. Dua target 20. Skor pertama Adit. Jal. Satu gagal. Dua. Gagal. Skor kedua Jerman. Oh. Gagal. Gagal. Hop. Ini karenakan tiga-tiganya gagal, maka yang diambil juara pertama yaitu Pika. Hadiahnya, hadiahnya mantap.